Oke, balik lagi di Scoot Bre. Scoot. Anjay. Kali ini gue mau nggarap Mio Sport ini ya. Projekan yang keempat. Menggunakan Ditone Premium ya guys. Gila, keren nih produk-produk Ditone nih ya. Mau kayak gimana hasilnya, tungguin aja. Yang pasti gue nge-repaint di Scoot Painting nih. Gue panggil temen gue kali ya. Ilwa atau Ilham, boleh. Kemari, Wa. Oh iya. Skut, asik. Wah, ini gue mau ngasih lu tugas untuk restorasi ini. Yo, jadi apa nih? Gila, bajunya keren loh. Keren ya? Gila, gila. Wah, skut. Eh, kalau mau repaint di tempat lu di mana sih? Di apa? Alamatnya? Iya, alamatnya. Alamatnya di Cilengsi, di dekat kecamatan lama, pokoknya dekat Polsek. Oke, nanti gue taruh Instagramnya di deskripsi. Oke, tungguin aja gimana hasilnya. Hajar, Wah. Hajarlah. Ini biar enggak jadi motor bapak atau enggak? Iya. Mesin doang kali. Skut. Dasar, tapi dasarnya ini sekaligus warna buat motor ini, jadi nggak perlu warna lagi, jadi langsung ini langsung ditimpa finishingnya. Sekarang langsung gua garap masuk ke warna Premier Grey, kodenya 9120. Kita ini dulu, lihat-lihat dulu ada kotoran nggak. Kalau ada ya mesin. Nah, kita tunggu selama 15 menit baru dilapisin yang kedua. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Oke, sekarang mau masuk tahap ke clear. Oke. Gini ya guys. Waduh. Semprotkan secara merata. Ya kan? Kelihatannya mencerata. Kelihatan dong. Manis. Nanti kita akan bikin 4 atau 5 lapis ya guys. Biar that short. Dan ini tadi udah masuk dasarnya itu sekitar 3 lapis ya guys. Iya. Biar ada tebel. Oke. Dan biar kuat. Sekarang biar kuat. Dan sekarang udah masuk ke tahap clear finishing. Ini baru penyemprotan pertama untuk vitaminnya dulu.
Dia harus dikasih juga 15 menit. Iya, harus dikasih juga 15 menit ya. Ini udah selesai, lapis pertama. Kita masukin ke oven. Di sini ada oven ya guys. Gimana sih ovennya? Kita lihat yuk. Jeng jeng jeng. Wow, ovennya penuh. Ini dia. Ini ovennya tepatnya Scoot Painting ya. Ini, jadi mau di luar hujan badai nggak usah takut teman-teman, tetap aja kalau mau repaint disokin, sokin. Oke, sekarang masuk ke tahap pelek dan ini menggunakan ungu candy ya, atau bisa dibilang warna ungu janda. Anjay. Mana suara janda-janda? Anjay. Saya. Gila. Masih bersama dengan Scoot Painting, Bro Ilham atau Bro Ilwa. Nah, ini dia. Manis. Nah, diamin dulu, Bang. Diamin dulu dan kita kasih lihat kodenya kali ya. Nih, buat teman-teman kalau pengen pesen tuh 9310 Candy Tone Violet. Gas. Gimana hasilnya nanti? Ya, tungguin aja ya. Oke. Hai. Oke, balik lagi di Scoot Bre. Dan ini hasil garapan Scoot Painting dan Diton Premium. Oke. Ini tampak dari samping depan seperti ini ya. Keren ya. Dan ini cuman hanya primer gray terus langsung gua bantai clear. Kira-kira seperti itu. Dan ini untuk hasil pelek depannya. Oke. Gimana? Seru kan? Asik. Ini gue yang pakai Candy Tone ya. Oke. Dan lanjut gue di bagian samping kanan belakang. Seperti itu ya, guys. Lucu ya. Ya. Kira-kira seperti itu dan nanti gue akan mungkin gue akan bikin videonya lagi di siang hari ya, yang lebih jelas ya. Dan ini gue baru kelar di malam hari. Kenapa bisa kelar malam hari? Karena emang gue lagi nunggu pernisnya rada kering ya. Oke? Asik. Dan jangan lupa nih buat temen-temen yang kalau mau repaint pelek, body, Kevlar, smoke-smoke lah lampu ya kan, bisa banget di Scoot Painting. Langsung aja japri gua, kalau enggak japri Instagramnya langsung Scoot Painting ya. Oke. Kalau sama gua bisa harga-harga lebih cincay ya. Ada diskon-diskon lah.